suasana lebaran H+1 ini Dimas beserta keluarga ya mengucapkan Taqabbalallahu minkum Taqabbalallahu karim Maafin wal faizin. Ini kita coba eksplor kembali persawahan di kampung sekolah saya nih sobat, kampung Ciburayut, desa Ciburayut, kecamatan Cigombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis 10 April 2024. Kita tepat di depan Gunung Salak, Kampung Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ini matang sawah ya, siap panen di desa Ciburayut nih. Tengok sebelah sana, meskipun backlight tampak gunung Gede Pangrango tinggian 3.000 meter ke atas laut. Masih di kampung Ciburayut, desa Ciburayut, kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kita nikmati syahdunya persawahan pagi hari. Hari ini hari Kamis 11 April 2024, tepat di H+1 tanggal 2 Syawal 1445 Hijriah, hari kedua lebaran sobat. Sebagian sudah dipanen ya. Nah, itu depan kita Gunung Salak ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Suasananya pagi hari ini cukup syahdu. Tadi pagi awan sih jelas ya, nggak ada awan, sekarang udah mulai turun nih. Semakin siang Gunung Salak akan diselimuti oleh kabut atau awan. Di suasana lebaran H+1 ini Dimas beserta keluarga ya mengucapkan Taqabbalallahu minkum Taqabbalallahu karim Maafin wal faizin. Ini kita coba eksplor kembali persawahan di kampung sekolah saya nih sobat, Kampung Ciburayut, desa Ciburayut, kecamatan Cigombong. Kita akan coba lagi balik menggunakan drone, semoga dengan bagus. Cerah. Oke, sekarang menghadap ke Gunung Gede Pangrango. Sayangnya tertutup kabut. Keluarga balik Gunung Salak. Oke, kita turunkan kembali drone. Sebentar aja kita ekspor. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.